teman-teman, hari ini kesempatan terakhir kita mengumpulkan tugas prakarya. Ayo kumpulkan di meja guru dengan rapi. Ah, santai aja lah, Di. Besok juga nggak apa-apa. Masih ada yang belum mengumpulkan tugas, termasuk Badu. Loh, Badu, mengapa kamu belum mengumpulkan tugas? Tugasku masih belum selesai, Di. Tinggal sedikit lagi. Tuh kan, wakil ketua kelasnya saja malas. Gimana kita mau semangat? Duh, kenapa tugasmu belum kamu selesaikan? Aku kemarin keasikan main game, Di. Jadinya aku lupa kalau ada tugas prakarya yang harus dikumpulkan hari ini. Kita ini kan ketua kelas dan wakil. Kita harus jadi teladan yang baik buat teman-teman. Kalau pemimpin kelas nggak rajin ngerjakan tugas, nanti teman-teman bisa ikut-ikutan malas. Jadi aku benar-benar lupa. Ya sudah, yang penting sekarang kamu segera selesaikan tugas. Ingat loh, kamu itu wakil ketua kelas. Harus bisa jadi teladan yang baik buat teman-teman kita. Kalau kamu perlu bantuanku, bilang saja ya, Du. Oke, Di. Terima kasih ya. Mari kita membaca Mika 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Wah, ketidakadilan yang terjadi di Israel ternyata juga dilakukan oleh pemimpin dan orang-orang penting loh. Adik-adik, nabi-nabi yang seharusnya memberitakan perkataan Tuhan juga ikut-ikutan menyesatkan umat. Nabi-nabi palsu ini bisa disuap. Mereka akan mengatakan hal-hal yang menyenangkan kalau dibayar. Jika tidak dibayar, mereka menyatakan hal yang buruk. Sayang sekali ya, adik-adik. Sebagai pemimpin, seharusnya mereka menunjukkan teladan yang baik dan benar untuk diikuti. Adik-adik, ayo menjadi teladan dengan melakukan apa yang baik dan benar, sehingga yang melihat juga bisa meneladaninya. Mari berdoa. Bapa di surga, aku mau menjadi teladan dengan melakukan hal yang baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.